Well, sekarang gue mau unboxing aki inku yang 35 ampere. Ini sebenarnya gue mau pakai untuk Ayla ya. Nah, cuman ini kan aki bawaannya 28 ampere. Gue juga sebenarnya nggak ngerti sih ya. Ini disebut 28 ampere. Bentar. Nih. 28 ampere kan. Cuman per 5 hour, makanya gue nggak ngerti nih gimana nih. Apa ditambahin gitu 28 tambah 5 jadi 33. Tapi nggak tau lah, gue nggak ngerti lah. Cuman intinya gue cari di Tokopedia Bukalapak itu. Bukalapak gue nggak nyari sih sebenernya. Tapi gue cari di Google doang. Dan banyak kan di oper ke Tokopedia. Yang jual aki 28 ampere itu cuman kayak berapa orang gitu. 3-4 orang gitu. Nggak banyak lah pokoknya intinya. Akhirnya udahlah. Gue ambil ini aja. Ini 35 ampere. Ada sih tadi yang merek Power Plus atau apa gitu. 32 ampere. Cuman udahlah gue ambil yang gedenya aja. Jadi okay, langsung. Oh ya, sebelum di unboxing kita lihat dulu ya. Dulu saya gimana? Bentar. Kameranya gua ambil dulu. Ini petunjuk pemasangan aki di kendaraan. Ini kalau mau baca di pause aja ya, gua cepet aja nih. Oke. Okay. Terus sudut sebelah sini. Dan sebelah sini. Ini sebenarnya sama ya bentuk pemakaian. Oh, ini tadi bentuk pemasangan ya, ini pemakaian ya. Ini kalau mau di pause apa mau baca di pause aja ya. Bawahnya putih aja. Oke, okay, langsung kita unboxing. Bentar gua pasang di tripod dulu. Oke. Okay. Buka di mana ini udah ada airnya ya tuh, waduh. Dalamnya kosong, gak ada apa-apa lagi. Ini airnya. Ini agak kurang sedikit nih. Ini penuh. Ini agak kurang sedikit. Ini aki ya, AC-nya. Aki lama kok gue, aki aslinya bawaan mobil. Dan ini aki yang barunya. Ini 34B20L 28 per 5 hour. Ini gue gak ngerti gimana maksudnya. Oh ya, ini juga ada ini ya, 35 per 20 hour. Ya pokoknya intinya begitulah. Ini bodinya. Dan coba kita ukur voltasenya ya. Ya voltasenya pasti 12 volt. Bentar gue ambil air dulu. Gue ambil multitester dulu sebentar. Oke, okay. Kita set ke arus DC. Ini ya, DC. Ini itu bukan tulisan DC ya, cuman aku kalau mau DC ya gini. Kita terus. Kita pegang aja deh. Aduh, bentar. Ini gimana biar kelihatan nih. Nah, ini 12 volt ya. 12-13 volt. 12 volt. Dan ini by the way sebenarnya kalau kalian kalau kalian ini kebalik juga enggak apa-apa sih. Cuman tapi ntar di sini ada minusnya nih kayak gini. Tuh, ada minusnya ya. Di sini minus. Nah, kita lihat yang lama berapa volt.
Oh, 8 volt, gue kira 1 volt. Ini karena kebalik jadi minus ya. Kalau nggak kebalik ya nggak ada minusnya. Tuh, 8 volt. Jadi ya udah gitu aja sih. Ntar gue bikin, ini gue mau masang mobil sih, cuman sekarang udah jam jam hampir jam 2 pagi. Jam 1.50 berapa tuh? 50 5 57 segitulah. Jadi gue malas masang sekarang. Ntar gue bikin video terpisah aja kali ya proses pemasangannya. Jadi ya udah sekian. Oke, okay, bye.